Hai guys, saya bersama kontainer Wahyu ini guys, dari Simpang Serdang guys. Saya berkunjung di kediaman Bapak Agus pemulang bonsai sisir ini guys. Kita lihat koleksinya, gimana menurut Bapak Wahyu koleksinya? Bagus. Yang mana yang paling Anda suka? Ini Pak. Tapi yang sabar, ini. Tunggu cek dulu guys. Jangan lupa guys, subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Gak usah guys, jangan di subscribe guys. Check it out. Gak usah subscribe guys. Hey semua, yang belum subscribe dong. Saya itu nih. 1, 2, 3. Terima kasih yang sudah subscribe di channel Arlo Gluduk. Ayo kita lanjut ke video berikutnya. Check it out. Bonsai jenis apa guys? Sisiran op. Ini udah berapa lama ini guys kira-kira? Kurang lebih dari dongkel setengah tahunan lah. Setahun juga guys ya? Iya. Selain sisir ada apa lagi nih guys? Ini ada beringin apa lokal. Ini digubet-gubet biarnya apa guys? Ini dikawat untuk mengarahkan ranting ya guys. Kayaknya bagus ini guys ya. Kalau yang ini? Oh ini ada sisir juga ini guys. Ini sisiran ini udah lembut banget ini godongnya guys ya. Wah, lembut banget. Paling tua di sini ini guys. Sama kayak yang ngomong sudah. Kalau itu sebelahnya apa guys? Mana kita melihat sebelahnya guys. Ini kupalanda. Coba sampean maju dikit guys. Ini dikubut-kubut semua guys, saya enggak mudeng sebenarnya. Ini udah hampir 5 tahun kan. 5 tahun. Coba guys, yang atasnya itu lihat. Ini. Ngelos itu biar imbang. Ngapain? Biar imbang. Lalu kita lihat sampingnya. Oh ini gede juga ini guys. Ini jenis sisir apa kalau tunggal kayak gini guys? Sisiran Jawa ini. Sisiran Jawa. Lalu kalau tunggal gini apa ininya ilmiahnya guys? Kan ada yang terjun bebas, ada yang ini. Kalau yang ini apa guys? Natular. Ketular ya? Iya. Kemalin. Nah ini kayaknya ada bentuk naganya guys yang ini. Tuh kayak kepala naga guys. Namanya jinjinan kalau. Cincinan namanya, ini udah cukup banget guys. Banyak juga koleksinya. Ini ada lagi apa belakang sampai nih guys, lihat guys. Guys. Nah iyalah guys, jelasin ini. Nah ini bisa melungker-melungker kayak gitu guys ya. Ini pertamanya ikan ya. Nah, dulunya ya. Longkar dan akan masuk akal juga ini. Terjun. Ada 10 tahun kayaknya ya guys umurnya ya mungkin ya. 7 tahun. Kalau ini udah masuk 8. Ini apa ini nih? Oh, kakinya sikilnya kayak gitu, guys. Oh, ini saya kayak enggak tahu namanya, landepan kayaknya, guys. Iya, benar. Ini landepan ini, guys. Ini ada yang cilik juga di sini. Ini mirip aseman tapi bukan aseman, Om ya. Ini saga. Ini saya kayak pernah buat foto bupati kemarin sama Pak Mukhlis Basrin iya, ya. Ini kayaknya. Kemarin kan. Oh, iya. Wih, di belakang ini ada yang gede, guys. Oh, ini guys bapaknya, guys. Coba sampean berdiri situ guys. Gedenya gede banget ya guys ya. Ini udah termasuk bonsai ya guys ya. Ini udah kayak gini. Extra large. Oh, large ini mahal ini guys kayaknya guys. Ada kelopo juga. 5 juta enggak dilepas, Om. Berarti kalau 1 juta dikasih ya. Nah, ini ada yang melungker-melungker kayak gini loh guys. Oke, guys, sampean kemana guys? Ini belum selesai guys. Ini belum selesai ini. Ini kok bisa melungker kayak gini loh guys. Wah ini punya daya keunikan tersendiri loh. Jauh sekali dia. Bulu sana masuk. Tidak bisa dibayangin ya guys ya. Walah. Susah diterjemahkan. Ini berangkat pagi pulang besoknya. Besoknya. Rawum. Ya, nggak nyampe lagi ya. Nggak nyampe lagi. Oke, kita lihat kesana lagi guys. Untuk penutupan video kita guys. Kita nih kayaknya dari tadi kita datang udah ngomentarin bonsai ini. Ini pemiliknya yang mana guys? Sampean bukan guys. Ini ada yang baru terubus guys. Trainernya saya. Trainer ya. Trainer ngawas. Pohon ini saya. Emang luar biasa sekali guys. Ini ada banyak yang di crown ini guys. Masih di pengawasan.
pengelosan untuk kawat, guys. Itu baru ya, baru belum ada sebulan. Kalau saya baru lihat itu. Itu ada yang mati juga. Sini ada drone bahasa Kimong, guys. Oke, kita cari pemilik pohon ini, guys. Dari tadi kita ngomong enggak jelas siapa pemilik pohon ini, kita udah jelasin panjang lebar ini, guys, ya. Kita lihat. Assalamualaikum, guys. Waduh, baru datang dan bikin kopi, guys. Ini waduh, luar biasa. Gimana kabarnya, guys? Gimana kabarnya, guys? Ini pemilik bonsainya, guys. Kita tadi udah wawancara sama kawan, enggak tahunya bukan dia pemiliknya, guys. Enggak tahunya ini, guys, pemilik pemburu bonsainya, guys. Gimana, guys? Sehat, guys? Betul. Ya, sehat, guys. Sehat. Sehat, ya. Coba ngopi dulu, guys. Ini udah ngopi. Oke. Okay. Kapan buru lagi, guys? Selama. Itu burunya daerah mana? Kalimantan juga kayaknya. Kalimantan, Jogja. Terakhir di ini ya, Gunung Letusan Merapi ya. Masuk kawahnya kan sampai itu melonteng dulu, guys. Oke, terima kasih yang udah cekidot. Salam satu hobi, salam Panter Lampung Barat. Cekidot.